Sebelumnya dia kerja di mana, Kak? Namanya di kebun itu udah habis. Pencabul udah habis. Dia bangun kita pergi ke plastik. Kita bilang plastik. Kita bangun sampai sekarang. Kedatangan kita, Bang, saya jelaskan. Kedatangan kami kemarin untuk meminta pertanggungjawaban Bupati Asahan. Karena dia meminta data 1.215 orang TKI, sementara yang dipulangkan di data itu hanya 203. Dan sisanya itu terluntang lantung di sana. Sampai kawan-kawan peserta yang sudah mendaftar ini, ada yang sampai bunuh diri, ada yang kritis, dan bahkan mereka sampai ada yang masih tinggal di dalam hutan masing-masing. Nah, jadi harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Asahan dan pemerintah Republik Indonesia untuk segera memulangkan warga-warga Asahan yang berada di Malaysia yang terdampak lockdown. Karena kita juga tahu sekarang mereka memang membuka lockdown dan membuka pekerjaan bagi yang mempunyai dokumen. Sementara warga negara Indonesia di sana mayoritas tidak mempunyai dokumen yang lengkap. Mungkin kalau Bupati Asahan tidak sanggup memulangkan TKI Asahan yang berada di Malaysia, kami hanya minta surat dan saya akan berkoordinasi dengan kawan-kawan pengusaha yang ada di Malaysia, terutama khususnya warga Asahan.